Berita terbaru, striker Persija Jakarta, Marco Simic, kembali tampil memukau dalam pertandingan terbarunya. Dalam pekan ke-29, pemain asal Kroasia itu berhasil menyarangkan 2 gol ke gawang Persik Kediri. Pelatih Persija, Thomas Doll, mengaku senang dengan performa Marco Simic, yang seperti terlahir kembali di Persija Jakarta. "Ya, saya sangat senang dengan dia, Marco Simic, karena ini bukan waktu yang mudah untuk dia," kata Thomas Doll. "Dia banyak berlatih, sekarang kamu bisa melihat, ketika dia sudah berlatih dan menemukan ritmenya, dia bisa banyak membantu tim," paparnya. "Kami senang, karena dia sudah kembali dalam kondisi yang sangat-sangat baik, dia menunjukkan jika dia bisa membantu tim, dia bisa membantu Persija," papar Thomas. Untuk berebut gelar juara di ajang BRI Liga 1 2024 musim ini. Meski kecil, peluang si Macan Kemayoran lolos ke babak final Championship Series Telatif masih terbuka. Dengan satu di antara syaratnya, harus menang beruntun di 5 laga terakhir. Nah, berikut jadwal Persija Liga 1 untuk 5 pertandingan terakhir di jadwal Liga 1. 30/3, Bali United vs Persija Jakarta, 0/4, Persija Jakarta vs Persis Solo. 15/4, PS Barito Putra vs Persija Jakarta, 21/4, RANS Nusantara vs Persija Jakarta. 28/4, Persija Jakarta vs PSIS Semarang, performa apik Rezaldi Hehanusa bersama Persib Bandung di bawah komando Bojan Hodak memunculkan potensi akan adanya pemain Persija Jakarta lagi yang coba digoda merapat. Seperti diketahui, Rezaldi Hehanusa tampil konsisten dan mulai mengunci satu tempat di sisi kiri pertahanan Persib Bandung. Atas dasar itu, disinyalir Persib Bandung bakal mencoba untuk mendatangkan pemain dari rival abadinya tersebut pada awal musim 2024. Melihat kans yang ada, potensi itu tentu saja terbuka lebar bagi Persib Bandung. Dan setidaknya, ada 4 pemain yang potensi bisa dipertimbangkan Bojan Hodak untuk didatangkan Persib Bandung musim depan. Opsi pertama yakni bek Persija Jakarta, Hansa Muyama. Terkini, Hansa Muyama kerap tersisihkan dari line-up Persija Jakarta. Kedua ada gelandang tengah Persija Jakarta, Syahrian Abimanyu. Nama ketiga ada winger lincah Persija Jakarta, Rico Simanjuntak. Keempat ada bomber lokal Persija Jakarta, Aji Kusuma, Witan Sulaiman. Akan tetapi, melirik kebiasaan Thomas Doll yang kerap otak-atik flank, nama Witan Sulaiman nampaknya belum bisa tuai jaminan starter bersama Persija Jakarta musim depan.